Well, halo semuanya, kembali lagi di channel Klasik Blue dan welcome to my sim for review mods and lore. Halo guys, sebelum kalian lanjut menonton videonya, pastikan kalian like terlebih dahulu dan bantu channel ini meraih 100.000 subscriber ya guys ya. Silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah dari merah menjadi abu-abu ya guys ya. Dan selamat, kalian akan menjadi Blue Base ya guys ya. Blue Base adalah subscriber dari Klasik Blue ya guys ya. Oh ya guys, bagi kalian yang belum subscribe channel kedua saya, silahkan di subscribe channel saya Ricky Arya CH. Dari sana saya akan membuat konten random sesuai yang kalian suka ya guys ya. Link channel Ricky Arya CH ada di description ya guys, silahkan dicek. Oke, silahkan lanjut menonton. Oke guys, di review mod and lots kita kali ini kita bakalan review mod yang ada dulu ya. Jadi kan selama ini saya selalu aja ini baju baru ya guys ya. Lama nggak jumpa sama Lucy Purple, dia baju kayak baju baru ya. Oke, ini ada namanya mod live drama guys ya. Di sini setiap kali saya ngeklik the sim saya kan biasanya muncul ini ya, dan kita sama sekali belum nge-review ini sama sekali ya. Oke, let's review this mod ya. Di sini tuh ada gini ya, couple breakup situation. Di sini tuh kayak kita membuat suatu drama guys. Wuih, membuat suatu drama. Kita di luar aja dulu ya. Wah anjir, baru dijauhin rusak deh ya bajunya ya. Woi deh, rusak lele-lele guys. Hancur. Bodoh amat dah. Oke, kita di sini akan buat sebuah situasi satu dulu ya. Kita bikin situasi 40 couple situation, proposing couple situation, toddler lose toddler situation coba dulu ya. Oke, udah aktif nih guys. Ini sebenarnya apa ya? Itu tadi ngapain ya? Jadi di sini kita sudah buat situasi bakalan ada anak kecil yang hilang guys. Oke, semoga aja masih work nih ya modnya. Bakalan ada toddler yang hilang orang tuanya guys. Kalau ini modnya gak bekerja sih gila sih guys. Karena sebelumnya mau loh. Coba kita klik lagi sekali ya guys ya. Ini bajunya kita ganti aja dah. Ngeselin banget sumpah. Oke, kita buat situasi. Oh ini the situation is already running ya. Kita tinggal menunggu aja kayaknya guys. Ini mobilnya keren-keren ya BTW guys. Udah kita review ya. Halo adik kecil mana ya? Harusnya sih ada guys. Harusnya ya. Harusnya ada anak kecil yang hilang. Saya udah pernah nyobain modnya ini dan mau guys. Coba kita pakai situasi yang lain ya. Mungkin harus gini ya. Mungkin harus banyak mungkin kita ya bikinnya. Sim on fire situation. Kita bikin apa lagi ya? Coba tiga dulu ya. Kita bikin breakup couple breakup situation, berarti bakalan ada pasangan yang lagi putus cinta ya. Oke, let's see guys. Ini kayaknya saya buang dulu deh. Kok di take a piece gila, di clean up maksudnya cuk. Ini musim hujan ya guys ya, kampret betul ya. Oke, wait guys, mana ya? Ah, ini dia guys. Nah, ini dia guys. Ini anak kecil yang hilang ya. Aduh, kasihan ya. Inform parent. Nah, ini kita bisa bantu guys. Taruh. Kita bantu anak kecil ya guys. Taruh, cuk. Kita bantu anak kecilnya untuk... kok nyangkut di sana, gembel. Mana tadi anak kecilnya ya? Hilang ya? Anak kecilnya hilang, cu. Ah, ini ada situasi putus cinta kayaknya nih ya. Putus
jatuh cinta apa gimana ya? Coba kita lihat deh. Hujan-hujanan gitu ya. Oh my god. Oh, ini pasangan sebelumnya. Oh my god. Oh, itu pasangan yang sebelumnya, guys. Ini pacaran sama yang ini berarti sebelumnya, guys. Yang hitam ini gembel. Sekarang pacaran sama ini, gila. Wah, anjay gurinja ini. Abis itu kita bikin apa ya? Gang up ya. Mana nih orangnya nih? Tadi kalian udah bisa lihat sendiri ada anak kecil kehilangan orang tuanya, udah hilang aja ya. Kita bisa lihat juga di sini ada yang baru jadian sama pacar barunya ya nih. Ah, ini nih baca-baca guys. Cheater secret relationship ya, alias pelakor. Sumpah ini bahasa Indonesianya pelakor nih guys. Sumpah. Ini coba kita pakai live drama yang lain ya. Toddler situation udah, couple breakup udah. Oke, ini expose cheater situation ya, udah ya. Flirty couple situation ya. Coba kita bakalan lihat keluar lagi guys, apakah ada pasangan yang lagi flirty-flirtynya ya. Ini ngapain nih? Oh. Eh, lu gang up sama siapa, cuk? Tadi kan kita pilih live drama yang gang up situation ya, alias ada orang yang cekcok gitu ya. Ini cekcoknya sama siapa, cuk? Nah lo, sendirian dia cekcok. Gila. Ah, ini pasti nih ada pasangan yang lagi. Hei. Mana, cuk? Pasangan yang lagi flirty, guys. Mana ya? Mana pasangan lagi flirty? Kagak ada, guys. Oh, nggak ada ya. Wih, ngilang-ngilang manusianya ya. Coba kita bikin situasi di mana ada orang yang lagi ngelamar ya. Kita mungkin bakalan bikinnya 3. Trouble making kid situation, ship on fire ya. Oh, ini ngapain ada orang di sini, cuk? Oke, kita tunggu ini bakalan ini. Kita bakalan bikin situasinya. Pakai push up segala dia ya. Oh, ini nih, ada yang kebakar nih. Mana nih yang kebakar nih? Dan mana pasangan yang... Ah, ini dia pasangan yang lagi ngelamar ya. Dan pasangan yang nggak ada ya. Siap gitu guys ya, siap. Siap, siap, siap. Siapa gitu dilamar ya, makhluk gaib ya. Makhluk gaib yang dilamar guys. Oke, sim on fire-nya mana, cuk? Ini ngapain dia? Oh, pencuri. What the hell, pencuri. Oh, kita harus bantu dia. Bisa nggak? Oh, nggak bisa, cuk. Ada pencuri, gila. Ini pencuri nih, guys. Eh, seneng lu ya, kampret. Tuh, liat ya, uangnya jatuh-jatuh, guys. Kok lu seneng jadi pencuri kambing? Lari dia, guys. Kampret. Lari dia. Eh, dia kesini dong. Eh, ngapain lu kesini, cu? Eh, cucu, nggak boleh, cu. Dadah, nggak boleh. Nggak boleh. Lu mau ngapain? Mau masuk, lu mau nyuri duit duit lu ya? Kagak bisa, weh, cu, bangke. Lu masuk sembarangan, cu, cu. Abis nyuri, hehehehe, gitu dia, guys. Kampret nih orang ya. Wah, duit kita dicuri 100, cuk. Jangan harap bisa keluar kamu, cuk. Everyone. Jangan harap bisa keluar kamu, cuk ya. Kambing kau ya.
Cuk. Pencuri kambing. Manusia ini gila. Kita nggak bisa ngambil duit kita kembali, cuk. Gawat, guys. Oh, bisa. Oh, duit kita diambil lagi dong, kampret. Oh, mampus lo ya. Mampus lo ya. Kambing emang nih orang ya. Digaplok mampus nih ya. Digaplok baru ya tau rasa nih ya. Aduh. Ah, sip. Udah kita giniin, guys. Duit kita kembali nggak? Kita lo ganti baju dulu, guys. Duit kita kembali nggak? Duit kita kembali nggak, cuk? Wow, terjadi pertengkaran. Wah, kalah dong. Karakter kita kalah, cuk. Oh, mampus kamu ya, pencuri ya. Ah, buat thumbnail dulu, guys. Oh, rasakan nih pencuri ya, dasar ya, pencuri gila, laknat ya. Oke. Duit kita kembali dong. Udah dikembaliin 500 dong. Duitnya dia jatuh. Woi, ini kenapa bajunya ngebug, woi. Oke, guys, mungkin segitu untuk video review mod and loads-nya. Kalau kalian suka, tinggalkan like di video ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, oh, ini kita harus buka dulu ya. Unlock ya. Kalau misalnya kalian suka dengan review mod and loads ini, silahkan di like. Kalau misalnya kalian nggak suka, silahkan di dislike. Kalau misalnya kalian pengen komen, silahkan aja komen di bawah ya, guys ya. Dan paling terpenting adalah di subscribe channel ini, bantu channel ini meraih 100.000 subscriber. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Always positive, guys. Bye bye.